Harta kekayaan Bendahara Umum Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni capai Rp349 miliar berdasarkan laman resmi LHKPN. Nama Ahmad Sahroni saat ini sedang hangat diperbincangkan setelah sosoknya direstui Nasdem DKI maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Dilansir dari laman LHKPN, Selasa 12 Desember 2023, Crazy Rich Tanjung Priok ini tercatat rutin melaporkan harta kekayaannya. Terbaru adalah 16 Maret 2023 untuk periodik 2022. Berdasarkan LHKPN tersebut, ia mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp349 miliar. Namun karena ada hutang sebesar Rp50 miliar, maka harta kekayaan bersihnya adalah Rp298 miliar. Ahmad Sahroni tercatat mengoleksi sederet kendaraan mewah baik sepeda motor maupun mobil. Salah satu kendaraan roda 4 termahal miliknya adalah Porsche 9E3 RS yang senilai Rp6,6 miliar. Adapun total nilai alat transportasi dan mesin yakni senilai Rp20 miliar 132 juta rupiah. Ahmad Sahroni juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya mencapai Rp107 miliar. Selain itu, harta tak bergerak yang dilaporkannya senilai Rp137 miliar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.